Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel, dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, so sebelum kita teruskan Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Mari kita tonton Berita Panas hari ini Oke okay guys, hari ini adalah Hari yang begitu cerah buat Malaysia Apabila dikabarkan seluruh Kabinet dan juga Perdana Menteri Dikabarkan telah menghantar Perlatakan jawatan kepada Istana pagi hari ini. Jadi benarlah kata orang tua benda yang kita dapat bukan dengan cara yang halal tidak akan memberi berkat kepada diri kita ataupun sebuah negara. Dengan itu mari kita ikuti berita seterusnya. 16 hari bulan Ogos 2021 Menteri PN ucap selamat tinggal di media sosial. Beberapa menteri kabinet menggunakan media sosial mengucapkan selamat tinggal. Tidak lama selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Billah Shah hari ini. Antaranya Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin yang memuat naik catatan di Instagram mengesahkan bahwa Kabinet telah mengemukakan pelatakan jawatan kepada Sri Paduka. Katanya, terima kasih di atas peluang untuk sekali lagi berhikmat untuk negara. Semoga Allah merahmati Malaysia, tulis beliau dalam instastorynya Terdahulu, Muhyiddin mempengurusikan mesyuarat khas kabinet kira-kira tiga jam di Perdana Putra di Putrajaya sebelum menghadap Al Sultan Abdullah di Istana Negara tengah hari tadi. Bagaimanapun setakat berita ini dikeluarkan, masih belum ada pengumuman rasmi berhubung status kerajaan Perikatan Nasional. Muhyiddin dijangka membuat pengumuman khas mengenainya petang hari ini. Jadi saudara dan saudari, inilah penghujungnya apabila dikatakan kerajaan yang tidak punya mandat rakyat akhirnya tumbang begitu sahaja. Jadi saudara dan saudari fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun tangkap dua tahun keinginan. Sekian, bye bye.